Anak perusahaan dari PT Waskita Karya, PT Waskita Toll Road atau WTR, dikabarkan menjual rugi kepemilikan ruas tol Cibitung Cilincing kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia atau API. Hal ini ramai menjadi perbincangan di sosial media Twitter. Pasalnya, perusahaan berkode saham WTR tersebut dikabarkan menjual sahamnya yang bernilai 10,8 triliun rupiah menjadi 2,44 triliun rupiah. Bahkan, ada warganet yang menyatakan bahwa hal ini merupakan penjualan kepada pihak swasta karena utang dari konstruksi tol tersebut. Cuitan itu pun disusul oleh tanggapan netizen lain. 2,4 triliun, murah amat, jauh dari biaya pembangunannya. Apakah model gini bisa kategori pidana? Cuit at Ari underscore Splaju. Lalu ada pula yang mengatakan, dijual rugi tapi komisinya sangat besar, modus maling. Cuit at Humik19. Aset biasanya dijual lebih tinggi, ini kok dijual lebih murah? Atau jangan-jangan cari cuan kembalian? Atau biaya bangunannya di markup hingga di atas harga pasar? Cuit at 1703 underscore Joe. Namun, apakah pendapat tersebut benar? Perlu diketahui, sebelum divestasi ini, WTR sudah memiliki 55% saham dari PT Cibitung Tanjung Priuk Port Tollways atau CTP selaku badan usaha jalan tol pemegang konsesi tol Cibitung Cilincing. Sedangkan 45% sisanya dimiliki oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia atau pembeli saham WTR nantinya. Memang, total investasi yang dimiliki CTP bernilai 10,8 triliun rupiah, tetapi tidak semuanya merupakan hasil investasi WTR dan API. Hanya terdapat 30% atau 3,24 triliun rupiah yang disumbangkan oleh kedua perusahaan tersebut. Dengan rincian, WTR menginvestasikan 1,78 triliun rupiah dan API menyumbang 1,46 triliun rupiah sisanya. Sedangkan 70% sisanya merupakan hasil dari pinjaman kreditur yang bernilai 7,56 triliun rupiah. Pada awal Oktober 2021, WTR resmi menandatangani kesepakatan jual beli atas ruas tol Cibitung Cilincing. Hal ini menyebabkan saham WTR atas CTP menjadi 0% dan saham API menjadi 100%. Adapun penjualan 55% saham tersebut dihargai 2,44 triliun rupiah, yang mana WTR masih cuan sekitar 660 miliar rupiah. Bahkan WTR terlepas dari beban utang yang dimiliki oleh CTP hingga 5,82 triliun rupiah. Lagi pula, perusahaan Waskita bukan hanya kali ini saja melakukan divestasi. Sejak awal Oktober, perusahaan berkode saham WSKT sudah melakukan 4 divestasi ruas tol, yakni tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, Semarang Batang, Cinere Serpong, serta Cibitung Cilincing.